kita jumpa lagi dengan saya ya. Ini kita akan memberikan sebuah tutorial cara untuk nah durung apa-apa wis kono awak dhe ngomong kok mokone ngono to kadi. Nah piye to ngomong kon. Lane cepet aja cepet-cepet didudono wong iki. Alun-alun ben wong-wong ngerti engko tak. Tak uploadno video. Baleni, siko anya engko neh, engko terusno ae. Ya, mulai awal-awal. Jadi pertama kita masukkan apa itu filternya dulu ya, filternya kita masukkan. Kemudian kita masukin bako, tembakau ya. Nah, ditekan, kemudian dibersihkan. Setelah dibersihkan, kemudian diputer. Puter ke belakang. Menyasak seretan saja. Kemudian kita masukin kertasnya. Puter lagi ke belakang. Kita kasih lem. Terus diputar lagi, sudah keluar hasilnya seperti apa? Hasilnya dimong, hasilnya. Nah, sangat bagus. Nanti setelah dapat banyak, baru digunting ya, dipotong. Ini kita lihat lagi cara proses pembuatan melintingnya, biar teman-teman nanti bisa ya. Sangat mudah sebenarnya. Ini baru beberapa menit. belum 2 menit ini sudah dapat berapa batang itu. Ini memang sudah profesional. Jangan ini lupa melihat gundulnya. Nah, ini orang terkenal di Asia. Indonesia Raya. Ya, semoga teman-teman bisa melihat video ini dan bisa mempraktekannya di rumah. Karena untuk saat ini ya, saat ini rokok mahal. Beli yang langsung jadi itu bungkusannya satu bungkus saja sekarang untuk Surya 23.000. Kita beli tembakau satu on paling 20.000 ya tadi ya. Itu sudah lengkap bersama kertas sama filternya. Kita satu on itu bisa jadi berapa? Satu umplung. Satu on bisa jadi kurasa umplung. 85 umplung pujur. Satu on bisa jadi satu umplung berapa? Kalau bijian jadi pirang atas biji kati? 95. Heh? 95. 95 biji. 95 unggo. Dadak no bungkus ini pirang bungkus berarti 10. 10. Jadi 20.000 itu bisa jadi 10 bungkus teman-teman. Bayangkan kalau kita beli rokok 8 bungkus itu berapa uang yang harus kita keluarkan. Sedangkan kalau kita bisa tahu caranya seperti ini, kita tinggal beli tembakau saja, lebih irit, lebih murah. Caranya mudah. Nah, itu lihat yang tuh. Paling penting rasanya. Untuk rasanya juga bisa pilih tembakau karena untuk tembakau saat ini bervariasi rasa ya. Kalau kita bikin sendiri itu bisa dicampur-campur sesuai dengan selera kita. Jadi teman-teman nanti bisa lebih ngirit. Itu prosesnya seperti itu tadi ya. Udah. Saiki udane carane kono tadi gunting-gunting sik iku gunting sik ben roh. Setelah proses pembuatannya tadi, penglintingannya, kalau sudah dapat banyak tinggal dipotong, dirapikan. Coba digunting tadi. Nah, guntingnya seperti itu, dirapikan. Cuman gitu, itu baru 2 menit. Baru 2 menit lebih ini sudah dapat. Itu kalau dibungkus sudah dapat satu bungkus itu. Jadi hitung-hitung kita bisa hemat uang sekitar 100 ribuan teman-teman ya. Engko viral tadi sampean tak viral lo iki. Jangan lupa ini gundulnya ini yang bagus ini ya. Iki yo mayok nembakune sampean cak. Oke teman-teman, saya kira gitu saja ya.
Kita lanjutkan lagi untuk tutorial-tutorial yang lain nantinya. Terima kasih. Dadah. Masir ini tuh. Nah, sip.